Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mempo Channel. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke, jadi pada bagian video kali ini saya kembali lagi akan membahas salah satu masalah ini pada unit truk kren Tadano. Ini masalah pada jacknya yang turun sendiri. Ini untuk jacknya sama dengan self loader ya, truk self loader. Jadi di video sebelumnya juga sudah pernah saya menjumpai kasus seperti ini pada truk self loader ya. Jadi untuk masalah ini, apakah ini masalah ini sama dengan truk self loader atau tidak? Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat, ini dia masalahnya. Oke, ini teman-teman ya, untuk truk kren Tadano. Super Z 500, kapasitas 5 ton. Ini jack self loader ya. Jacknya self loader panjang. Jadi masalah jack turun sendiri ini ya, yang pertama saya sudah memeriksa pada komponen ini. Ini jacknya sudah saya buka. Kalau untuk bagian seal ini masih bagus ini. Jadi penyebab jack turun sendiri ini, pertama kita bisa lihat di bagian hidrolik silindernya ini, bagian jacknya ini. Jika sealnya ini sudah hancur, dia bisa turun sendiri ya, alias tidak menahan beban, karena beban akan ditahan oleh seal ini dengan oli yang ada di dalam silinder ini. Jadi karena ini sealnya masih bagus ya, di sini tidak ada yang bocor, maka penyebab yang kedua kita akan periksa pada bagian brake valve atau safety valve nya yang ada di pangkal jack ini. Kita akan lihat. Jadi saya sudah membukanya tadi. Nah, ini untuk safety valve nya sudah saya buka. Ini adalah lubang untuk pressure, baik untuk nekan maupun masuk, maju atau mundur gerak dari silinder tersebut. Ini ada selang 2 pitch. Dan ini bagian yang lengket di bagian silinder, head silinder. Dan di sini ada o-ring kit untuk menahan supaya tidak adanya kebocoran antara valve dengan head cylinder. Jika o-ring ini sudah bocor,
Ini juga dapat mengakibatkan jacknya turun sendiri. Jadi di sini cara teman-teman untuk memeriksa valve ini masih bagus atau sudah bocor bisa dites dengan angin. Disemprot dengan angin di sini dan di sini. Ke sini tembusnya nanti ke sini. Yang ini tembusnya ke sini. Namun untuk membuktikan ini sudah bocor atau tidak, teman-teman bisa dites di lubang ini, yang dua ini. Apabila teman-teman sudah semprot dengan angin bagian sini maupun sini, apabila dia keluar lagi ke sini, ya ke sini, berarti sudah ada kebocoran karena ketidakmampuan untuk menahan pressure yang ada di dalam silinder hidrolik, atau ketidakmampuan untuk menahan oli yang ada di dalam silinder hidrolik, ya tidak vakum, sehingga dia oli yang ada di dalam tabung silinder hidrolik bisa lagi keluar ke sini. Itulah mengakibatkan dia bocor. Jika dia bocor, teman-teman bisa periksa pada bagian sini. Ini valve-nya sini sudah saya buka. Ini katup satu persatu. Dia bisa masuk namun tidak bisa keluar. Terkecuali nanti pas turun baru dia ini bisa keluar. Nah, jika masalah ini dia turun, teman-teman bisa periksa pada bagian ini. Ini pakai spring. Nah, ini. Nah, ini terlihat ada scratch atau goresan. Nah, ini teman-teman ya. Ini sudah saya bersihkan. Ini terlihat ini terlihat ada goresan ya halus. Ini juga mempengaruhi untuk penutupan katupnya. Kita lihat satu lagi, ada dua. Nah, ini tidak terlalu, ini terlihat bisa dilihat, ini terlihat garis-garisnya scratch. Jadi untuk ini harus dihaluskan kembali dengan amplas 1000 supaya dia bisa menutup katup ini. Sama seperti ini, dia bisa menutup katup ini. Nah, untuk oli yang dari sini tidak bisa keluar di sini, terkecuali dia saat handle dimainkan ini membuka baru dia bisa keluar. Jadi kalau sudah handle dilepas, dia tidak akan turun sendiri apabila ini tidak bocor. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa servis pada bagian ini. Oke, jadi kalau untuk ini masalahnya sudah saya jumpai di sini, yang akan saya servis nanti setelah bagus nanti akan saya tes lagi. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Kita akan servis pada bagian ini. Wih.
Berani kali. I'm sorry. Bakar-bakar ketua. Oh, berarti ini dulu. Abis ini apa, Bang? Abis biar apa? Dulu bang, kita naik betis. Apa? Cuma gitu aja deh bang. Iya. Ini buat apa? Ini satu lagi. Kunci L. Apa kunci L itu bang? Kunci sedang itu. Atas itu kunci padat. Ah, baliknya lagi. Ini dulu. Itu dulu. Ya, cuma ada olinya aja. Tahu deh hari Sabtu. Ya lumayan cuci. Dok. Airnya warnanya terlihat apa ini, gak kebayang ya. Ah, ketiga hari, ini aja lah pengen rendam. Udah, sore ini lah rendam, cuma cuci. Airnya udah warnanya, atau warna apa lagi, gak tau. Apa punya abang ini? Geruk ini ya? Ngumpul lumayan ya. Udah. Katanya pemasangan. Tak merah bang. Iya tiup dia kalau mau keluar ini berarti buat. Dah, tinggal pemasangan. Kemarin apa mikat burung kemarin tu kan? Dapat satu. Partikawa. Rambutnya lah, Pak. Makan ini selang. Ada kobra di kepala lo. Kalau oi. Kita kue je kan, Pak. Kalau nunggu yang ah. Ya. Ten.